Salam sejahtera. Hari ini Cikgu Syam nak bincangkan tentang topik penakulan bentuk hujah-hujah. Ini kita recall balik tiga bentuk hujah. Hujah satu, hujah dua dan hujah tiga. Jadi, untuk kali ini kita akan bincangkan hujah satu. Seperti nota di atas, untuk hujah bentuk satu, premis satu semua A maka B, premis dua C adalah A maka kesimpulannya C adalah B. Jadi untuk kita selesaikan soalan C yang biasa keluar dalam kertas dua bahagian B, lengkapkan premis dalam hujah berikut. Semua garis lurus yang bercondong ke bawah dan ke kanan mempunyai kecurunan negatif. Isikan tempat kosong ini. Kesimpulan MN mempunyai kecurunan negatif. Jadi dengan kita rujuk pada nota di atas, kita boleh seturkan yang semua garis lurus yang bercondong ke bawah, yang ini adalah A, ke kanan ada A dan mempunyai kecurunan negatif adalah kita boleh kategorikan sebagai B. Jadi rujukan nota di atas, semua A adalah B maka premis 2 mesti adalah C adalah A. Yang kesimpulan ini, MN adalah C mempunyai kecurunan negatif. Kita boleh jadikan dia sebagai B. Jadi bandingan nota yang di atas kita boleh bandingkan semua A maka B, jawapannya C adalah A, C adalah B. Jadi C adalah A adalah MN. Kita boleh jawab bila kita selesaikan jawapan dia ini. C tadi MN. Dan garis lurus yang bercondong ke bawah, ke kanan. Jadi sebenarnya kita boleh strukturkan dengan perbandingan semua garis lurus yang mencuri ke bawah ini adalah A dan bunyi kecurunan negatif itu adalah B. Kepimis 2 adalah jawapan ini mestilah C adalah A dan kesimpulannya C adalah B. Jadi jawapan untuk lengkapkan itu C adalah jawapan dia mestilah A. MN garis lurus yang condong ke bawah dan ke kanan. Baik, jadi pelajar boleh
terus buat latihan dalam Island Ace ini, banyak soalannya untuk latih 2B supaya mahir dan faham konsep bentuk-bentuk hujan. Jadi kita akan jumpa lagi untuk bincangkan soalan-soalan bentuk 2 dan 3. Sekian.